kasih semuanya. Like this video, comment, and subscribe. Kesedihan masih dirasakan adik Julia Perez, Della Wulan Astriani. Meski sudah seminggu lebih ditinggal pergi Juppe, namun Della mengaku selalu merindukan sang kakak. Ia pun kerap tidur di kamar Julia Perez untuk mengobati rasa rindunya. Selama menempati kamar Julia Perez, ada beberapa kejadian aneh yang dirasakan Della. Aku kalau tidur pakai baju tidurnya dia juga, dan kejadian aku waktu tidur. Kata papa pas aku tidur kayak ada yang pelukin aku. Aku bilangkan bulan puasa enggak ada, tapi katanya kalau orang baru meninggalkan masih belum dilepas, ruh. Kata Della Wulan Astriani di Jakarta baru-baru ini. Meski tak mau menduga-duga, namun sang ibunda mengira jika sosok yang memeluknya ialah Julia Perez. Apalagi, Della dan Juppe memiliki hubungan yang sangat dekat semasa hidup. Mamaku bilang, mungkin kakak, Juppe, kali ya kangen. Soalnya aku yang lebih sering tidur di kamar dia waktu dia sakit. Aku memang dekat, terutama anakku. Mereka juga sering tidur di situ, ucapnya. Kesedihan Della semakin menjadi ketika anak-anaknya menanyakan keberadaan Julia Perez. Anak-anak sering tanya di mana kakak, aku kasih lihat foto makamnya, sekarang UI, panggilan Juppe, di situ. Anakku langsung sedih, ujar Della Wulan Astriani. Stay tune terus di channel aku, and don't forget to like this video, comment, and subscribe. Bye, see you in my next video.